Lagi ya, dulu lagi bikin ini. Selendang A itu ada enggak ya? Selendang A. Selendang itu seret yang itu ada enggak? HP Papa nang. Ya. Nang. Sini HP Papa. Harus nanya ke kakak. Mas. Pakai kasih air sih. Iya. Kenapa dia? Uji coba handphone ini apakah benar anti air apakah tidak. Nah, sepertinya kita mulai. Ini kita akan coba. Nah, benar-benar basah. Udah mati? Belum. Belum. Ini udah diserbus. Coba akan saya telepon. Handphonenya ini benar sudah basah ya. Kan saya curug lagi. Ini sepednya sedang berjalan. Kita akan coba telepon. Kita akan telepon. Ini lagi uji coba. Kita coba telepon. Ternyata masih bisa ya, meskipun udah ada airnya. Pak, itu ya udah nyala. Tuh, ini basah. Emang benar Realme C11 ini anti air. Meskipun sudah diairin, tapi tetap saja masih bisa ya. HP ini belum mandi, saya mandikan dulu.
Sepatnya masih berjalan. Kita taruh lagi sini. Kita telepon lagi. Kita akan telepon lagi. Benar ya guys, handphone Redmi C11 ini benar-benar anti air. Saya tambah lagi airnya. Ini saya sengaja beli Aqua, takutnya kurang ini. Kebanyak-banyak sih. Tuh, handphone ini benar-benar anti air ya guys. Tuh, jelas. Oke. Dan speednya pun sedang berjalan. Kita masukkan lagi ke air, cemplungin, cet, kita mandikan. Jelas ya handphone ini, Realme C11 ternyata memang benar anti air. Gila. Oke. Basah kuyup, belum mandi ini handphone. Sudahlah.